Dah. Oke. Okay. Okay. Blow the candle. 1 2 3. Nyai Nikita Mirzani meskipun dikenal artis huru-hara, Nikita Mirzani bangga tanpa biaya mantan-mantan suaminya bisa menghidupi tiga anaknya dengan mewah. Kali ini Nikita Mirzani yang merayakan ulang tahun Aska secara jor-joran di tengah pandemi hanya untuk keluarga saja. Kepada ayah dari anak-anaknya kalau dirinya bisa membuat anak-anak bahagia tanpa mereka. Lalu memberikan momen-momen indah di hari ulang tahun anak-anaknya. Nikita Mirzani yang tak hanya secara jor-joran merayakan ulang tahun anaknya, namun selalu memberikan hadiah mewah untuk sang anak. Salah satunya mobil mewah yang selalu diberikan Nikita Mirzani kepada sang anak apabila ulang tahun. Hidup sendiri untuk anak-anak, kali ini Nikita Mirzani yang merayakan ulang tahun Aska secara jor-joran hanya untuk keluarga saja karena tengah pandemi. Ayo berdoa. Abang mau apa? Coba abang mau apa? Oke. Okay. Jadi pro. Pro player. Aska sendiri adalah anak kedua dari Nikita Mirzani, hasil pernikahan Nikita Mirzani dengan Sajat Ukra. Takut dengan mantan suami keduanya Sajat Ukra, Nikita Mirzani bahkan saling lapor dengan Sajat Ukra berebut Aska. Sajat Ukra yang tak mendapat hak asuh anak bahkan dihalang-halangi Nikita Mirzani untuk bertemu dengan Aska melaporkan Nikita Mirzani. Meski Nikita Mirzani sudah menjadi tersangka atas permasalahannya dengan mantan suami keduanya Sajat Ukra, namun Nikita Mirzani merasa dirinya benar, menyebutkan kalau Sajat Ukra tidak bertanggung jawab dan suka melakukan kekerasan terhadap dirinya, kali ini Nikita Mirzani tetap keingin Aska tanpa memberikannya kepada sang mantan suami. Tampaknya permasalahan Nikita Mirzani tidak hanya dengan mantan suami keduanya Sajat Ukra, melainkan juga dengan suami ketiganya Dipo Latif. Saling lapor dengan Dipo Latif, bahkan Nikita Mirzani disebutkan Dipo Latif melakukan penganiayaan terhadap Dipo Latif dan dilaporkan ke pihak yang berwajib. Nikita Mirzani merasa kedua mantan suaminya ini memang tidak bertanggung jawab dan bermasalah. Hingga dirinya memberikan pesan kepada anak yang berulang tahun, jangan dekat sama cabai-cabean. Kalau memang dua mantan suaminya ini memang tak benar, bahkan suka main perempuan, salah satunya Dipo Latif. Nikita yang bangga dengan kesuksesannya memperlihatkan kalau anak-anak hidup dengan dirinya tanpa bayar-bayang suami atau biaya dari suami, Nikita Mirzani bisa membuktikannya. Brengsek nih yang kali ini. Ngapain sih? Kita lagi Saturday night. Lagi Saturday night. Tuh, di rumahnya ibu. Viral. Bukan lagi lo tuh. Undangannya sirloin steak medium. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.